Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya menyervis lagi golok. Ini golok tebas katanya. Ini keluhannya tengker ya. Tengker dan ini buntutnya juga lurus. Ini gak main ya kalau buat golok tebas buntut lurus kayak gini. Nah kalau untuk golok tebas ini mantapnya si buntutnya agak nunduk dikit ke bawah. Yuk langsung aja kita bakar. Oh, terus akur bolahan kuare videoan. Nah, jadi ini hasil gerindaan goloknya. Siap disepuh, tinggal nunggu apinya besar. Untuk penggerindaan lengkapnya tidak saya liput untuk mempersingkat waktu ya. Ah, begini hasil sepuhannya. Sudah kelihatan. Nanti kita coba kalau sudah diasah. Nah, ini dia goloknya sudah beres. Sudah beres diasah, tinggal kita coba dulu. Itu yang masih nyangkut depannya gitu. Sudah lumayan mantap.
Karena ini geolog kerja diwajibkan untuk tebas bambu ya, karena di ladang kita tidak nebas kertas. Sudah lumayan tajam. Ini gagangnya asli ya, bawaan tadi goloknya, cuman agak robah karena buntutnya saya tungkulin. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.